Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. 2 jam kita bersiaran. Pastinya kita akan membawakan perkabaran dan juga berita-berita terkini dan juga mutakhir. Apa yang boleh kita mulakan pada pagi ini? Dan boleh kita kongsikan di sini bila mana kita juga menyentuh tentang pertumbuhan ekonomi di negara-negara kerjasama ekonomi Asia Pasifik ataupun APEC yang dijangka mencecah 3.4% pada 2024. Banyak faktor yang pastinya memberi kesan kepada pertumbuhan ataupun bagaimana perubahan angka ini, antaranya ketidaktentuan global dan juga apa antara isu yang berlangsung di seluruh dunia, juga tekanan inflasi. Tapi apa pun, kita optimis, Ismail, bahawa ini dapat dicapai. APEC pastinya akan memberikan kesan dan juga limpahan ekonomi kepada negara-negara anggota. Kita juga turut memberikan sedikit respon dan juga kita membawa kenyataan yang dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan kerjasama Malaysia-Uzbek Pakistan, yang mana menawarkan potensi amat besar yang mentransformasikan dan memodernkan pembangunan ekonomi kedua-dua negara serta menarik pelaburan, kata beliau. Dan dalam setengah tahun lepas dilihat sebagai hub semikonduktor microchip di rantau Asia Tenggara, menerusi banyak pelaburan daripada syarikat asing utama. Dan hubungan bilateral antara kedua-dua negara ini juga penting kerana pada 2023 perdagangan antara Malaysia dan negara Uzbek ataupun Uzbekistan tersebut berjumlah RM451 juta dengan ekspor dari Malaysia ke Uzbekistan sahaja berjumlah RM449 juta, manakala import sebanyak 1.99. Jadi ini menggambarkan bahawasanya kerjasama bilateral ini amat penting bagi kedua-dua negara, khususnya bagi Malaysia. Lawatan beliau di Uzbekistan selama 3 hari bermula dengan pastinya kunjungan rasmi, dan beliau tiba di Tashkent, ibu negara, dan kita harap pastinya juga dapat menyaksikan lebih banyak kerjasama yang akan termeterai dan bercakap tentang hasil lawatan tersebut. RM2.1 bilion potensi perdagangan yang telah pun dimeterai melalui pelbagai MOU yang ditandatangani oleh beberapa syarikat terlibat. Ini juga merupakan salah satu daripada tanda yang cukup penting dalam hasil lawatan ketiga negara Asia Tengah apabila lebih RM2.1 bilion potensi perdagangan yang berjaya diraih Malaysia menerusi lawatan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketiga negara Asia Tengah tersebut. Dan sebenarnya ini merupakan salah satu daripada hasil MOU yang ditandatangani dan juga dimeterai. Dan dalam konteks itu juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan jaga nama baik supaya di samping meningkatkan keupayaan pelaburan dan perdagangan yang akan menguntungkan rakyat Malaysia. Jadi ini turut dinyatakan pada sidang media Forum Perniagaan Peringkat Tinggi Uzbekistan-Malaysia di Uzbekistan. Jadi perkara tersebut amat penting dalam memperjelaskan berkenaan pendirian Malaysia dan juga apakah antara aspirasi Malaysia melalui hasil lawatan ketiga negara Asia Tengah. Juga bercakap tentang hasil lawatan dan juga usaha berterusan untuk pertukaran teknologi dan mengetahui apa antara cara mengatasi cabaran mendepani langkah untuk bekalan air dan segala isu yang berkait dengan air, bila mana yang Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadlah Yusof tiba di Bali untuk memberikan kenyataan bagi pihak negara kita pada Forum Air Dunia WWF kali ke-10 di Indonesia. Dan seterusnya juga kita mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Dr. Rosminah yang diturut dimuat naik dan juga diulang ciap oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadil, yang menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga seorang aktivis teater tanah air iaitu Allahyarham Dr. Rosminah Muhammad Tahir yang meninggal dunia semalam. Dan Yang Berhormat Menteri menerusi hantaran X mengimbau detik ketika bergiat aktif dalam teater suatu ketika dahulu, yang juga menyatakan Allahyarham Dr. Rosminah Muhammad Tahir merupakan inspirasi kepada diri beliau. Dan Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Keramat pada petang Ahad dan difahamkan akan dibawa pulang ke Muar Johor pada malam semalam, dikebumikan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi sebagai tenaga pengajar di Aswara, Allahyarham juga pernah mengarah beberapa pementasan teater yang cukup prolifik dan juga signifikan, antaranya adalah musikal Lantai Tipinki, Ibu Zain dan beberapa lagi. Ucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau dan semoga legasi yang ditinggalkan oleh Dr. Rosminah diteruskan
dirasakan juga oleh semua penggiat seni dan ini satu pastinya kehilangan yang sangat menyedihkan untuk negara kita dan juga seterusnya. Maknanya kalau kita kongsikan apa antara perkembangan seterusnya juga ucapan takziah kepada salah seorang wira negara kita yang meninggal dunia di Lubnan. Ya, seorang pegawai tidak tahulah kanan dari Malaysian Battalion ataupun MALBAT bagi misi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, iaitu Olerham Sarjan Faridah Abdul Rahman disahkan meninggal dunia di Lubnan. Dan perkara ini juga dikongsikan di portal berita RTM, disahkan oleh Markas Angkatan Tentera Malaysia. Dan Olerham berusia 36 tahun meninggal dunia pada pukul 2.25 pagi waktu Lubnan atau 7.25 pagi waktu Malaysia. Dan Olerham bertugas selaku penyelia kanan di Halewal Islam Malbat di Kem Maraka, Lubnan yang disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Malbat. Salam takziah kepada keluarga Olerham yang dilaporkan meninggal dunia di Lubnan. Juga walaupun Mail kita masih lagi dalam bulan Mei, tapi pastinya juga terus kita sama-sama raikan dan juga semarakkan semangat ceritakan negara bila mana Kementerian Komunikasi mendengarkan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara ini. Sebenarnya bukan satu amalan yang sepatutnya telah pun lama dilakukan. Kita dapat lihat sebenarnya ada kediaman-kediaman ataupun premis yang mengibarkan jalur gemilang, tapi ini juga perlu diperhebatkan lagi. Pastinya juga bukan sekadar untuk ekspresi bulan kebangsaan 24, tapi juga untuk tempoh yang lebih lama daripada itu. Ya, bukan saja dalam suatu tempoh kempen kibar Jalur Gemilang, tetapi ekspresi Bulan Kebangsaan yang turut dirasmikan dan juga dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri YB Fahmi Fadil untuk Satu Rumah Satu Jalur Gemilang untuk menonjolkan rasa cinta kepada negara. Ayuh, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. InsyaAllah sama-sama kita semarakkan semangat kebangsaan dan juga semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Jadi, saya nak tanya, Ismail, masa habis SPM dulu, bagaimana membuat keputusan untuk memilih jurusan pendidikan yang anda ingin kejar ketika itu? Saya memang dah tahu ke nak jadi lawyer ke macam mana? Bukan, saya rasa kejaya itu sedikit tersasar. Tetapi saya rasa kita memilih kepada kita merasakan bersandarkan apa yang kita layak dan apa yang kita tak layak. Jadi ukur baju di badan sendiri. Samalah, tersasar lah. Saya ambil computer science, tiba-tiba keluar TV, Mael ambil undang-undang. Itu juga menjadi perantara TV. Kenapa kita sebutkan tentang pilihan jurusan ini? Kerana kita ingin berbincang, juga berkongsi dengan anda semua. Apa antara pilihan untuk para lepasan SPM kita? Ya, sebenarnya, bila bercakap tentang pilihan pembelajaran, bukan saja pilihan akademik, tapi pilihan kemahiran juga boleh diperluaskan dan juga boleh dilihat dari perspektif yang berbeza untuk kita lihat bagaimana kecemerlangan individu boleh dijana dan juga boleh diraih semuanya seketika nanti di Selamat Pagi Malaysia.